Selamat siang pemirsa Tribun Jabar. Ini saya lagi di Kampung Sampiren. Tempat healing, tempat rekreasi, tempat bulan madu bagi Anda yang baru saja menikah. Ini lokasinya di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, saya menengok ke Sampiren Resort ini dan ini cuacanya bagus hari ini, cerah. Nah, ini bungalow-bungalow yang bisa dipakai Anda buat menginap. Nah, harganya ya kisaran 1.900.800-an. Nih, Sampiren. Di sana juga luas, ada kafe di sana, tempat makan, tempat pertemuan dan banyak. Ada gulali juga nih. Ada Mang Gulali. Panangdang namanya. Stand di Sampiren, tiap hari bikin gulali dijual di sini. Tuh, ada sampan, ada perahu. Bisa dipakai Anda buat spot-spot foto begitu. Keluarga mah. Indah ini. Apalagi kalau pagi udaranya segar sekali. Tadi saya pagi-pagi kesini segar sekali udaranya pemirsa Tribun Jabar. Nah, ini kolam ikannya dan banyak sekali, ada perahunya, tempat wedding bisa, tempat perawet bisa. Sampiren mah kalau di Garut udah pada tahu, wisata tempat Sampiren terkenal juga bagus tempatnya, enakan menyatu dengan alam, apalagi di sana tempat outbound tempat rekreasi di sana, perkumpulan alam terbuka itu di bawah rindangnya bambu hijau. Resort ini di samping menyediakan tempat menginap, bungalow-bungalow itu, wah itu indah sekali. Ada villa juga dan banyak. Ada restoran juga, pertemuan juga ada di sini. Jadi pemirsa Tribun Jabar, bagi Anda yang berlibur ke Garut itu banyak sekali pilihan di Kabupaten Garut ini. Ini wisatanya dari mulai gunung, laut, alam, perhotelan juga dari hotel-hotel di perkotaan, hotel-hotel di pedalaman seperti ini dengan nuansa alam juga banyak di Kabupaten Garut, Jawa Barat itu. Ini saya segera menjalan ke lobi ya. Tadi dari dalam, dari sana, dari dalam, ini lagi jalan ke lobi ke luar. Nah, ini lobinya nih di Sampiren itu, tempat parkirnya luas, mobil bisa masuk tuh, berapa ratus mobil bisa masuk ke dalam. Ini dari sini lebih indah ya, lebih indah ya. Nah, ada ikannya, ikan masnya besar-besar. Memang sih cocok nih untuk pra-wedding ya di sini ya, danaunya bagus. Lokasinya asri, tenang. Lihat pemirsa Tribun Jabar. Lihat. Setiap bungalow itu, setiap villa-villa itu dikasih satu sampan. Jadi, bagi Anda yang menginap di sini, yang di Dadau ini, bisa memakai sampan-sampan itu buat bermain ke danau ini. Karena
Kenapa bilang begitu? Karena di setiap villa tuh ada satu dua tuh sampahnya masing-masing punya satu, ada yang punya dua tuh. Oh, jadi itu sepertinya bisa dipakai untuk Anda berdayung-dayung perahu-perahu kecil untuk bisa menikmati danaunya Sampirin ini. Itu dia pemirsa Tribun Jabar. Terima kasih Anda yang sudah menyaksikan. Jangan lupa pantau terus live Tribun Jabar dimanapun Anda berada, karena tidak hanya live soal wisata, tempat kuliner dan lain-lain, ada juga live breaking news, kecelakaan dan lain-lain. Ini bisa disaksikan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih.